menentukan itu ada fungsi ni bukan saja bagi tolong tetap pendapat tapi ini menunjukkan satu transaksi yang telus dan adil. Ini sebab kedua pihak boleh bersetuju, boleh berunding dan bersetuju pada harga sesuatu harga. So ini tak ada cacat terlindung ke apa, tak ada. So bayar harga yang disetujui itulah yang perlu dibayar. Lagi satu, saya rasa bagi pihak teaching driver ni mewujudkan situasi yang benar-benar untuk kedua pihak penumpang dan penumpang. So bagi penumpang, mereka boleh dapatkan harga yang berpatutan mengikut keperluan mereka pada bila-bila masa. So tak ada tak perlu risau pasal tiba-tiba ada lonjakan harga pada waktu-waktu tertentu macam waktu trafik ke waktu jalan baca. Tak ada harga lonjakan. Harga yang ditawarkan dalam diri sendiri itulah dia. Bagi pemandu pula, mereka bebas. Mereka takkan boleh bebas untuk pilih, boleh bebas untuk mudik, bebas untuk menolak sebarang tawaran yang mereka rasa tak berbaloi. So bagi pemandu pula, memang mereka takkan dikenakan penalti kalau mereka reject atau tak permintaan. Sebanyak mana pun lah. Memang Mak Laban kami, dia dengan pemandangan yang mengenai akses, patutan dan itulah adil.